Nama Nuha Bahrin belakangan viral berkat lagu kolaborasinya dengan Naufal Azrin yang berjudul Casablanca. Tebang Casablanca ini banyak digunakan sebagai suara latar video TikTok baru-baru ini. Nuha Bahrin sendiri merupakan seorang penyanyi asal Malaysia. Wanita berdarah Melayu ini lahir di Selangor 4 September 2000 dan telah terjun ke industri musik sejak tahun 2019. Pemilik nama lengkap Nuha Sakinah binti Saiful Bahrin ini berada di bawah naungan label Be Good Music. Perjalanan karirnya sebagai seorang penyanyi pun harus melewati berbagai rintangan. Di tahun 2020, Nuha Bahrin diketahui pernah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi yakni Vokalmania. Dalam ajang tersebut, Nuha harus bersaing dengan 23 peserta lainnya. Kemudian, di tahun 2021, Nuha Bahrin merilis single perdananya berjudul Tak Sempurna. Nuha juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi Christina Aguilera dan membawakan lagu Heart. Aksinya itu pun diunggah di akun Instagram pribadinya, @nuha_bahrin. Nama Nuha Bahrin mendadak ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia belakangan ini. Lagu berjudul Casablanca milik Nuha Bahrin featuring Naufal Azrin ini rupanya tengah viral di aplikasi TikTok. Casablanca kerap dijadikan sound video TikTok oleh sejumlah warganet di tanah air. Diketahui, lagu asal Malaysia ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang tengah jatuh cinta. Sejak kemunculannya, video klip yang dirilis pada 4 Juni 2022 itu telah ditonton lebih dari 3 juta kali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!